Ini embernya kosong ya. Dan di sini aku udah nih airnya. Hai semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Alicia Channel. Jadi di video kali ini aku mau nge-review produk terbaru dari Citra, yaitu ini dia. Ini adalah Citra Tune Up Cream Facial Moisturizer, guys. Dan kalau misalnya kalian udah penasaran dengan review produk ini, yuk langsung aja kita mulai reviewnya. Jadi aku beli produk ini di minimarket terdekat di rumah aku. Ini harganya Rp21.500 dan ini isinya 20 gram. Sebenarnya ini ada yang ukurannya 40 gram, tapi kalau misalnya kalian mau cobain dulu kira-kira cocok apa enggak, aku saranin lebih baik beli yang ukuran 20 gram dulu. Dan kalau misalnya kalian beli, dia tuh di packaging dengan kotak kayak gini. Ini kotaknya super lucu, perpaduan warna putih, pink, dan biru. Detailnya kayak gini. Jadi di sini dia di packaging dengan kotak yang menurut aku cukup informatif. Di bagian kotaknya banyak penjelasan tentang produk ini. Dan kalau misalnya kalian buka, dia langsung ke produknya gini. Produknya itu super simple, mudah dibawa kemana-mana, dan ini juga warnanya kayak warna kotaknya. Terus ini juga dia untuk tutupnya kayak gini, diputar dia langsung dikeluarin, pencet dikeluarin gini. Dan di sini aku langsung aja mau review ke packagingnya dulu. Jadi untuk di bagian depan kotaknya ini ada penjelasan. Citra Pearly White UV Tune Up Cream, wajah cerah seketika, rice powder, dan Korean Pearl Facial Moisturizer 20 gram. Terus di sampingnya, di sini ada penjelasan tentang klaimnya, yaitu lihat dan rasakan hasilnya, kulit cerah seketika, efektif melembabkan kulit, samarkan noda, tampak bebas kilap, bantu jadikan warna kulit lebih cerah, lindungi dari sinar UV. Terus di sampingnya lagi, di sini ada petunjuk pemakaiannya, kalau produk ini dipakai untuk seujung jari dan ratakan pada wajah dan leher yang telah dibersihkan. Ulangi penggunaan untuk mendapatkan tingkat cerah yang diinginkan. Untuk hasil terbaik, gunakan bersama Citra Pearly White Brightening Facial Foam untuk membersihkan 5 penyebab wajah kusam secara lembut dan menyeluruh. Di sini ada ingredientnya dan diproduksi oleh PT Unilever. Dan di sini juga ada suara konsumen dan barcode-nya. Untuk di bagian belakangnya juga, di sini penjelasannya menurut aku cukup lengkap, yaitu Citra Tune Up Cream Facial Moisturizer plus rice powder dan pearl wajah cerah seketika. Citra mengambil bahan pencerah alami terbaik yang kami temukan di alam untuk memberikan energi kembali pada kulit bercahayamu. Terinspirasi dari tren terkini dari Korea, yaitu pelembab bedak dan krim pencerah dalam satu produk tune up cream untuk kulit cerah alami seketika dan terasa mulus. Jadi di sini ada gambar sebelum pemakaiannya, setelah pemakaian ke satu. Jadi ini cerahnya langsung kelihatan. Dan di sini juga ada kandungannya, yaitu 100% natural rice powder yang dikenal untuk kulit tampak cerah seketika dan terasa halus. Terus yang kedua, 100% natural Korean pearl essence kaya akan mineral pencerah alami untuk kulit tampak cerah berkilau bagai mutiara. Dan yang terakhir, di sini ada UVA plus B filter untuk mencegah penggelapan kulit karena paparan sinar matahari, dan di bawahnya ada barcode. Untuk di bagian produknya langsung, di sini juga penjelasannya sama, tapi ini lebih singkat. Dan kalau misalnya kalian mau lihat detailnya gini. Ini. Penjelasannya kurang lebih sama dengan yang aku bacakan tadi dari kotaknya. Dan di sini aku langsung mau cobain di sebelah wajahku yang sebelah kanan, biar kalian bisa lihat perbandingannya dengan yang sebelah kiri. Dan di sini aku ambil kira-kira seujung jari aja. Ini posisi wajahku, kulit wajahku udah bersih ya. Kalian lihat ya before-nya.
Nah, ini aku udah pakai di sebelah wajahku dan kalian pasti bisa lihat perbedaannya. Menurut aku ini memang ningkatin satu tone di atas kulit kita. Dan ini juga cepet banget ngesetnya. Jadi saran dari aku, kalau misalnya kalian mau pakai ini, langsung cepet-cepet diaplikasiin. Jangan nunggu terlalu lama karena dia cepet ngesetnya. Dan aku akan kasih yang sebelah sini juga. Aku udah pakai produk ini di seluruh wajahku dan di sini aku akan bacain klaimnya kira-kira sesuai apa enggak. Di sini ada 6 klaim. Yang pertama, kulit cerah seketika. Menurut aku itu benar banget karena produk ini naikin tone kulit kita satu tingkat. Terus yang kedua, efektif melembabkan kulit. Menurut aku memang kulit aku jadi agak lebih lembab. Terus yang ketiga, samarkan noda, kulit tampak mulus. Samarkan noda tuh mungkin maksudnya itu bekas jerawat gitu tersamarkan mungkin ya. Dan di sini aku akan zoom kira-kira tersamarkan apa enggak, kalian bisa lihat sendiri. Jadi guys, ini aku punya bekas jerawat di sini. Ini masih kelihatan. Ini juga jerawatan masih kelihatan banget sih menurut aku. Untuk klaim yang ketiga, menurut aku enggak, dia tidak menyamarkan noda hitam di wajahku. Dan di sini yang keempat, tampak bebas kilap. Ya memang nggak ada kilap gitu sih menurut aku karena ini dia kayak bikin matte gitu. Dan yang kelima, di sini ada bantu jadikan warna kulit lebih cerah, mulus dan bercahaya hari demi hari. Nah, kalau ini aku mesti pakai ini beberapa hari, mungkin sampai habis dulu baru aku bisa lihat kira-kira ini benar-benar bikin cerah, mulus dan bercahaya hari demi hari apa enggak. Dan klaim yang terakhir, di sini ada lindungi dari sinar UV. Karena aku nggak bisa ngelihat ini, jadi aku nggak bisa kasih tahu kira-kira ini benar melindungi dari sinar UV apa enggak. Dan di sini aku akan cobain produk ini. Kalau misalnya terkena air, kira-kira luntur apa enggak. Di sini aku udah ada ember dan air. Aku mau pakai dulu anduknya biar bajuku tidak basah. Ini embernya kosong ya. Dan di sini aku udah nih airnya. Dan di sini kalian bisa lihat. Kalau udah terkena air dan airnya juga dia nih guys tetap bening, nggak ada luntur-luntur tuh. Dan kalau misalnya dilihat dari air yang udah aku siramin ke wajahku, dia nggak luntur guys. Jadi kemarin aku juga udah nge-review Citra Tune Up Lotion, nanti linknya akan aku taruh di sini. Itu pas aku cobain di tangan, aku siram air, dia luntur. Nah kalau si Citra Cream Facial Moisturizer ini, dia nggak luntur walaupun kena air, jadi aman kalau misalnya kalian mau pakai wudhu atau kena keringet juga insya Allah aman sih menurut aku. Dan untuk wangi produk ini, menurut aku ini wangi gak bisa aku jelasin wangi apa, buah bukan. Wangi ciri khas Citra.
Jadi itu aja review dari aku. Tapi kalau misalnya kalian masih punya pertanyaan seputar produk ini, kalian bisa taruh di kolom komentar, nanti insya Allah akan aku jawab. Dan kalau misalnya kalian suka sama video ini, jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.